Pemirsa, Anda kembali di Buletin Siang bersama saya Yasmin Tania. Pemirsa, fenomena alam terjadi di langit Jember saat ada awan yang mirip ubur-ubur raksasa terlihat jelas di cuaca cerah. Sementara di Gunung Kidul Yogyakarta, pemirsa, fenomena ikan teri dalam jumlah besar terdampar di bibir pantai yang viral di media sosial. Video amatir merekam fenomena angin di langit Jember. Nampak gumpalan awan ini mirip dengan ubur-ubur raksasa dengan ukuran memanjang. Sontak, pemandangan langka ini menjadi momen berharga bagi warga karena jarang terjadi. Dilansir dari berbagai sumber, fenomena itu merupakan awan kafum yang terjadi karena efek teknologi buatan manusia, terutama pesawat. Sangat langka ya. Jadi sempat juga dari teman-teman saya tadi itu tetangga ada yang sampai ramai-ramai mengeluarkan handphone untuk mengambil momen ini. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, fenomena ikan teri dalam jumlah besar berada di bibir pantai juga viral di media sosial. Kejadian ini menjadikan berkah tersendiri bagi warga sekitar sebab mereka dapat menjual teri tersebut tanpa harus melaut. Sejauh ini terdapat dua pantai yang menjadi tempat mendaratnya ikan, yakni Pantai Jungwok dan Pantai Drini yang berada di kawasan selatan Yogyakarta. Belum diketahui secara pasti penyebab ikan terdampar hingga ke pantai, namun fenomena ini biasanya terjadi dalam satu tahun sekali pada saat pergantian musim. Dari Jember, Jawa Timur dan Gunung Kidul, Yogyakarta, iNews melaporkan.